Daniel ini akan dieksekusi, tapi bocil ini ingin menyelamatkan temannya itu. Dia menukarkan kuda Nil itu dengan emas berbentuk kuda Nil. Wanita tua ini mencoba keaslian emas itu. Akhirnya bocil ini berhasil menyelamatkan kuda Nil temannya itu. Di sana banyak sekali kuda Nil yang akan disembeli, tapi bocil ini sangat sedih. Dia tidak bisa menolong mereka semua. Bocil ini hanya bisa menolong sahabatnya itu. Bocil ini menghabiskan waktu bersama dengan kuda Nil ini. Ketika bocil ini terjatuh ke jurang, kuda Nil ini berusaha menyelamatkannya. Bahkan kuda Nil ini rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan bocil temannya itu. Kuda Nil ini menjatuhkan dirinya sendiri agar sahabatnya bisa kembali naik ke atas dan selamat. Untungnya kuda Nil itu tidak kenapa-kenapa. Mereka saling menjaga satu sama lain. Inilah arti persahabatan yang sesungguhnya.